Mau tanya Pak Pendeta, kalau Tuhannya manusia sebelum Yesus lahir, siapa Pak Pendeta? Terima kasih. Kalau Tuhannya manusia sebelum siapa Yesus? Siapa yang menuhankan manusia? Yesus itu adalah Allah yang jelma jadi manusia. Tapi kita bukan menyembah manusianya, kita menyembah Allahnya. Kalau sebelum Yesus lahir, siapa yang kita sembah? Ya Yesus juga sebagai Allah, karena dia sudah ada sebelum dia lahir. Dia lahir itu kan hanya penjelmaan. Waktu mau jadi manusia itulah lahir. Tapi sebelum itu kan dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Bahkan dialah pencipta alam semesta ini. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16. Dia sudah ada lebih dulu. Dari kekal sampai kekal. Satu titik dalam sejarah dia masuk menjadi manusia. Jadi ya sebelum Yesus lahir siapa Tuhan kita? Ya Yesus juga, hanya waktu itu belum nama Yesus. Waktu dilahir kasih nama Yesus. Nah, terus siapa dia ya? Sang anak Allah itu, sang firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Allah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti dia kekal. Nanti Yohanes 1 ayat 14 baru firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita.